sekali kali Allah Subhanahuwataala adalah seperti berikut. Mustahil Allah Subhanahuwataala yang dipercipta itu bersifat baru. Jikalau Allah Taala itu baru, mustahil berhajat dia kepada yang membaharukan. Ini pencipta yang lain, padahal yang membaharukannya, yang pencipta lain juga berhajat kepada yang membaharukannya. Dia jadi macam makhluk lah. Kalau Allah Ta'ala itu sifat baru, dia berhajat kepada pencipta dia. Pencipta dia berhajat kepada pencipta dia. Tak mahu tak habis lah. Kan? Macam kita kan? Bila kita buat, katalah kamera. Kamera ni dicipta oleh, dibuat oleh seorang manusia. Seorang manusia tu siapa nak cipta dia? Allah Ta'ala. Dia akan berhajat. Sebab sifat bah, sifat baru. Jadi Allah Ta'ala tu Tuhan. Dia Tuhan, mustahil dia baru. Kalau dia baru, mesti dia dicipta. Ada yang mencipta dia. Yang mencipta tu pula, kalau dia tu sifat baru, ada pula yang mencipta dia pula. Macam tu pula. Jadi Allah Ta'ala itu Tuhan, maka mustahil dia bersifat baru. Dia bersifat kidam. Itu lawan dia. Sifat wajib bagi Allah, sedia kala kidam. Allah tu wajib bersifat sedia kala. Mustahil dia bersifat baru. Yang ini kalau dikatakan Allah Ta'ala itu baru, berkenak pula kepada yang membaharukannya. Begitulah seterusnya. Ia bikin itu akan membaru kepada daun dan tasalsul. Padahal baru Allah Ta'ala yang membaru kepada daun atau tasalsul itu. Allah tidak terima akal itu dikatakan mustahil. Hasilnya baru Allah Ta'ala dicipta adalah mustahil. Itulah dia. Kerana Allah Ta'ala itu khalik. Maksudnya mungkin dia itu baru. Dia mencipta semua alam. Kalau dia tu membangun, mesti ada yang cipta dia pula. Maka dia bukan Tuhan, ada Tuhan lain pula. Sedangkan kita tahu Allah Ta'ala tu Tuhan kita. Dan Allah Ta'ala itu tak mungkin bersifat baru. Kita yang bersifat baru, kita yang dicipta oleh Allah SWT. Mustahil kita bersifat sediakala. Itu sebagai menjawab sebahagian dakwaan golongan etis yang tak bertuhan. Itu tak payah tunggu Ustaz Haji Ibrahim, saya pengarah kita Syekh Rabu yang murai Muhammad Ali dah murai lama dah. Tengok dalam video, dalam YouTube, dia dah murai lama. Dia kata, katakan, mustahil gelas ni jadi sendiri. Mana boleh gelas jadi sendiri? Mesti ada yang cipta dia. Kita ni, mustahil kita tiba-tiba ada. Mesti ada yang cipta kita. Siapa dia? Yang mencipta alam. Kita bercara tauhid depan orang Islam semua. Kan? Macam kita ngaji ni kan? Tuan-tuan semua Muslim. Ada yang tak Muslim ni? Tak ada. Tapi Muhammad Ali bercerita tentang tauhid di hadapan semua ada depan dia orang yang tidak bertuhan kepada Allah SWT. Dia bercerita. Itu hebat dan hebat dia sebagai seorang dan tentang syariah kalau tepi dulu lah. Bukan dia kata Allah, Ustaz Muhammad Ali pun sempat bertinju ke seorang pendek. Tu filem dia pun bercium juga ke perempuan tu Ustaz. Filem Muhammad Ali tahun 1997 ada scene bercium ke perempuan. Soal dia semua lah syariah tu pulang pada dia. Tapi dia dah membawa konsep tauhid tu di hadapan audien yang kata-kata dia tidak bertuhan kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan. Lama sebelum Syekh Ahmad Hidat mula bertemu dengan, berucap, berdebat dengan orang bukan Islam. Syekh Ahmad Hidat pun jasa ni besar ke depan. Kalau sekarang kita ada Dr. Zakir Naik sekarang kan. Tapi sebenarnya ada tokoh-tokoh yang hebat juga. Syekh Hamzah Yusuf hebat. Seorang yang memeluk Islam. Dia bukan macam kita, dia memeluk Islam. Converted Muslim. Syekh Hamzah Yusuf mengaji dengan Syekh Ahmad bin Bayyah, ulama Mauritania. Tuan-tuan dalam YouTube Syekh Hamzah Yusuf. Tapi cakap English lah.
lebih mantap ulayat dia daripada Dr. Zakir ni, lebih mantap ulayat dia. Tapi kita tak nafikan juga Dr. Zakir ni punya sumbangan bagus juga dalam comparative religion, dalam perbandingan agama. Di Malaysia pendakwah Liberal Muslim yang banyak membawa konsep perbandingan agama ini ialah ya berada Syah Kirib Kokila Komenji. Dia banyak bawa konsep perbandingan agama. Dia nak tarik orang ke Islam dan Islam, dia guna perbandingan Islam. Ha, tengok dia kata agama kamu pun, kenapa kamu nak kalau Islam, agama kamu sendiri pun mengajak bertuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia pandai baik. Cumanya agama kamu macam ni, macam ni, macam ni. Ada beza dengan agama kami. Itu orang ke Islam akan berfikir. Allah SWT. Jadi kita sambung selepas azan isyak dengan waktu pada panggilan itu untuk azan isyak, dan kita akan sambung selepas isyak. Baik, kesimpulan tadi ialah semukain Allah SWT mencipta itu bar kesabitlah tetaplah dawanya, iaitu wajib Allah SWT yang mencipta itu bersifat sedekala. Inilah maksud daripada perbahasan di sini.